Bosniak Islamic Culture Center. Lokasi masjidnya nggak jauh dari Bandara John F. Kennedy di Jamaica, Queens, New York. Assalamualaikum. You are Muslim? Oh no no, I think you are Muslim. That's why, because when I say assalamualaikum, you answer waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Meet me again, Mas Bro. And Basis with Cecep Thomas Hati. Udah lama nih aku enggak posting video. I'm sorry, kesibukan yang mengganggu. Kita mau pergi ke New York City. Kita lihat. New York City adalah salah satu kota yang pertumbuhan Islamnya luar biasa. Kita lihat. Alhamdulillah, Mas Bro. Aku baru sampai ke sebuah masjid. Ini masjidnya bekas gereja, Mas Bro. Kita lihat ke dalam. Yuk. Bosniak Islamic Culture Center nama masjidnya. Bangunannya bagus, atas gereja, Mas Bro. Yuk, kita lihat ke dalam, Mas Bro. Ini lingkungannya juga bagus, di depan High School, Richmond High School namanya. Aduh, lupa maskernya, Mas Bro. Soalnya di New York kita harus tetap pakai masker di negara bagian New York. Mungkin case-nya lagi ramai. Bangunannya bagus sekali, Mas Bro. Mudah-mudahan buka, Mas Bro. Kita lihat. Kunci, Mas Bro. Nggak ada sholat atau gimana nih? Ini main door. Coba kita dibuka. Oh, kunci juga. Jam berapa waktu sholat ini? Ada jamnya nih. Coba kita keliling dulu, Mas Bro. Kita lihat, Mas Bro. Mungkin ada pintu yang kebuka. Islamic Culture Center. Bukan? Allah. Benci juga. No oven apa ya? Enggak buka nih. Alah, kita mau sholat asar di mana nih, Mas Bro? Kunci juga apa di belakang nih, Mas Bro? Why? Because it's disrespectful. Kita lihat, coba kita lihat ke belakang. Buka nggak nih pintunya di belakangnya? Wah, was-was nggak buka, Mas Bro. Bangunannya sih keren, bangunan masjid ini, gereja, Mas Bro, dulunya. Wah, rupanya dikunci semua, Mas Bro. Sorry, Mas Bro. Nanti kita bedah nih, Mas Bro. Ini harus dibedah nih, Mas Bro. Tuh, bangunannya bagus banget, Mas Bro. Ini bekas gereja nih, Mas Bro. Sebelumnya ini gereja. Jadi ini harus kita lihat ke dalam, Mas Bro. Tapi nggak tahu ini kapan bukanya nih, Mas Bro nih. Kita nggak tahu ini kapan bukanya nih, Bosnian Islamic Culture Center. Kayaknya bagus nih, Mas Bro, bangunannya sih, bekas gereja ini. Cuman pintunya nggak ada yang buka nih, Mas Bro. Ah, gimana mau sholatnya nih, Mas Bro? Apa kita sholat di jalan aja nih, Mas Bro? Adanya di 91 Avenue sama 14th Street tuh, Mas Bro. 91 Avenue sama di 14th Street.
Sayangnya nggak buka ini. Oh, bagus banget pedal nih, Mas Bro. Kita harus tanyain kapan dibuka ini. Pas sholat apa gitu bukanya. Kalau kita tahu bukanya kapan, kita bisa datang ke sini, Mas Bro. Kita datengin. Keren juga. Mas Bro, ini bukan berita hoax di mana gereja-gereja di Amerika banyak yang dijual. Inilah buktinya salah satunya, Mas Bro. Gereja segini bagusnya. Mungkin karena aku salah aja datang ketika bukan waktunya untuk sholat jamaah, jadi dikunci, Mas Bro. Mungkin karena aku datang bukan waktunya sholat, jadi masjid ini dikunci. Ini nama masjidnya ini Bosnian. Bosnian Islamic Culture. Mungkin ada, kalau ada orang Islam, kita bisa tanyain kapan ini bukanya ini masjidnya. Kan? Sayang sekali ini. Tuh. Sebuah gereja akhirnya jadi masjid juga. Nanti kita bedah kapan-kapan kita bisa datang ke sini, Mas Bro. Kita lihat dalamnya seperti apa. Kelihatannya sih bagus sekali karena ini sebuah gereja, Mas Bro. Mudah-mudahan ngelihat orang yang pakai jilbab, kalau enggak yang muka-muka bercahaya, tinggal aku samperin. Nanti aku tanyain ini masjid bukanya jam berapa gitu. Jadi satu saat aku balik lagi ke sini, jadi aku udah tahu kapan kira-kira aku bisa datang ke sini. Ya, Mas Bro, mohon doanya lah. Mudah-mudahan dia bisa buka. Oh, itu bapak itu kayaknya tinggal di daerah sini. Mungkin aja orang Islam kali, Mas Bro. Kita tanyain, Mas Bro. Yo, orang kaditulah. Orang teang. Meureun we orang Islam. Meureun we orang yang dibere dahar. Oh, bukan nih. Mau nanya, taunya ada dekorasi Christmas, Mas Bro. Jadi bukan orang Islam itu, Mas Bro. Bagus bangunan itu, Mas Bro. Ya, mudah-mudahan nanti satu saat aku balik lagi ke sini. Mudah-mudahan buka, jadi kita bisa masuk ke dalam. Kita lihat dalamnya seperti apa. Tapi ini mau sholat asarnya gimana, Mas Bro? Sholat asar kita di luar. Enak juga nih, ada high school depan kita, high school lagi baru bubaran nih, Mas Bro. Ada keberkahan tersendiri ketika di satu daerah, walaupun daerah itu kurang bagus, banyak tingkat kejahatannya tinggi, maupun banyak yang jualan drug, narkotik. Ketika masjid dibangun di situ, alhamdulillah, alhamdulillah. Biasanya mereka pergi dari daerah tersebut. Waktunya hudu-hudu, sholat-sholat, Mas Bro. Peduli setan sama orang, Mas Bro. Kita maafin diri sendiri. Alhamdulillah udah wudu, Mas Bro. Kita sholat.
hebatnya tuh di Amerika kebebasan beragama nomor satu banget mas bro, dilindungi sama undang-undang. Jadi ketika waktunya sholat, no matter what, kita cari masjid. Kalau seandainya masjidnya tutup seperti ini, sholat aja di depan masjid mas bro. Gak apa-apa kok, gak akan ada orang yang negur, lu kenapa sholat di depan masjid. Gak akan. Insya Allah gak akan. Ingat mas bro, jangan pernah kita nge-abuse water. Maksudnya, jangan pernah kita membuang-buang air, terutama untuk wudu. Cukup setengah botol gini aja. Remember mas bro, Rasulullah SAW ketika wudu menggunakan air itu sedikit mas bro. Bahkan kalau kita pun wudu di sungai, usahakan. Jangan pernah abuse air. Ada satu hal yang lucu kalau di Amerika ini, kalau orang tidak suka sesuatu, dia tidak akan mengatakan secara langsung, tapi dengan cara berpura-pura. Ketika kita tanya, are you Muslim? Pasti jawabannya, I don't speak English lah, atau gak ngerti lah. Sister, it's not open, the masjid? No? Huh? No English. Oh, no. Okay. Gak bisa bahasa Inggris mas bro. Ini yang sebelah sana mas bro, itu sekolah high school. High schoolnya daerah sini mas bro. Dan ininya, ini orang Islam kan? Assalamualaikum. Assalamualaikum. You're Muslim? You're Muslim, yeah. Oh no, I think you are Muslim. That's why, because when I say assalamualaikum, you answer waalaikumsalam. Yeah, I'm from Uzbekistan. I know that. Yeah. Yeah, it's beautiful country. Yeah, this Tashkent. Yeah, Tashkent. Yeah. Muslim. Muslim, right? Around there is Muslim. Yeah. That's why I see this one is Bosnian Masjid. I think it's open. This way. The door is open, over there? Maybe. Oh, you are from Uzbekistan. Uzbekistan, yeah. Because why? They have the restaurant in. I'm from Connecticut. Connecticut. They have the restaurant, and just beside there is the Uzbekistan restaurant. Oh, I like the soup with the meat inside. Yeah. Yeah, little bit sour. Oh my God, that is very good the soup though. Yeah. Oh. You from Indonesia? I'm from Indonesia. Indonesia. Yeah, Indonesia. Yeah. Okay. Oh, you're from Uzbekistan. That's why when I asking assalamualaikum, you answer waalaikumsalam. That means you know. Yeah. Oh, may God bless you. Okay, thank you. I'm gonna try. Yeah. Maybe this door or this or next. Or the next door. Okay. Thank you very much. Okay. Bless you. Mas bro, doakan dia agar dia masuk Islam, mas bro. Dia dari Uzbekistan. Aku bingung ketika aku tanya assalamualaikum. Dia jawab langsung waalaikumsalam. Kira aku orang Islam. Taunya bukan mas bro, itu orang Uzbekistan. Tapi by the way mas bro, assalamualaikum itu adalah sebuah word atau kata atau greeting yang dimana lebih dari billion people tahu. Itu orang Islam yang pada tahu. Tapi orang-orang bukan orang Islam juga banyak yang tahu yang namanya assalamualaikum. Ah, si ibu ini juga. Aduh, bagus banget nih gerejanya dulu nih. Ini sekarang jadi masjid, tapi nggak tahu kapan bukanya. Ini bukan orang Islam, ini orang India. Assalamualaikum. Dia bukan orang Islam mas bro, dia orang Hindu. Soalnya ada tanda merah di antara jidatnya mas bro. Itu biasanya orang Hindu sebenarnya. Ini dulu salib nih kayaknya di sini nih. Aku nggak bisa ngegambar-gambar mas bro saat ini. Jadi nanti aja kalau satu saat aku balik lagi ke sini, kita bedah ini nih masjid ini, yang bekas gereja ini. Neighbornya bagus banget nih. Nih mas bro, daerah sini nih. Insya Allah nih, satu saat ini akan jadi rumah-rumah orang Islam mas bro. Biar nih masjid,
bisa bukanya 5 waktu sholat, Mas Bro. Sekarang ini mungkin bukanya hanya Jumatan doang karena nggak banyak orang di daerah sini, nggak banyak orang Islam di daerah sini. Tapi insya Allah bapak yang tadi juga bakal masuk Islam, Mas Bro. Doakan aja, Mas Bro. Nggak ada yang nggak mungkin, Mas Bro. Kalau Allah udah kun payakun, that's it, Mas Bro. Everything gonna be happen, Mas Bro. Oke, Mas Bro. Terima kasih udah nonton video aku, Mas Bro. Insya Allah nanti aku akan balik lagi ke sini. Insya Allah. Ini nama masjidnya, Bosnia Islamic Center. Insya Allah aku akan balik lagi ke sini. Assalamualaikum. Oh, sorry. I think you are Muslim from this masjid. Huh? I think you are Muslim from this masjid. Okay. No English. Ari urang mah nurut we cek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge titah nyebarkeun salam sahawe kurang dia calukan assalamualaikum deui, assalamualaikum bari teu ngarti ge mereka. Mas Bro, setelah melihat beberapa review yaitu komentar dari orang-orang yang datang ke masjid ini, rupanya emang masjid ini enggak buka 5 waktu. Dia hanya buka ketika sholat Jumat aja. Mungkin orang Islam sedikit atau aku nggak tahu masalahnya. Ada don't want to be sujon, aku nggak mau sujon. Jadi aku nggak tahu juga apa sebabnya. Tapi insya Allah, Mas Bro, kalau aku berjodoh untuk sholat di dalam masjid ini, insya Allah, Allah pasti memudahkan aku untuk balik lagi ke sini, dan Allah pasti memudahkan aku untuk mereview masjid di dalam sini, dan Allah memudahkan aku untuk men-share pada kalian semua bahwa ini sebuah gereja yang mualaf jadi masjid. Nama masjidnya Bosnian Islamic Culture Center. Mudah-mudahan, Mas Bro, tolong doakan mereka agar diberikan kemudahan, agar diberikan kepercayaan diri, terutama yang paling utama adalah semoga Islamophobia hilang di Amerika, karena banyak sekali saat ini Islamophobia di Amerika. Jadi banyak sekali masjid yang boleh dikata kepercayaan dirinya kurang, jadi akhirnya mereka hanya buka pada saat waktu-waktu tertentu, ada yang pas jam sholatnya aja, tapi banyakannya pas bukanya ketika waktu jamaah, jadi ditentukan jam berapa sampai jam berapa, jam berapa sampai jam berapa. Dan mudah-mudahan juga, Mas Bro, semakin banyak di daerah sini orang-orang yang masuk Islam, dengan demikian insya Allah jadi lebih aman daerah sini, dan tentunya semakin banyak orang Islam memungkinkan masjid ini buka 12 jam dari subuh sampai isya, insya Allah, Mas Bro. Aku lagi tunggu-tunggu orang, kali ada orang Islam gitu. Ah, nih ada sister. Ntar aku tanyain dulu. Many months later. Setelah sekian lama, alhamdulillah akhirnya kita bisa mengupas dalamnya. Ini dekorasi, masya Allah, tabarakallah, indah banget, Mas Bro. Ini benar-benar kultur dari Bosnianya ketangkep banget di dalamnya seperti apa. Dari mulai karpetnya, kalau atasnya sih seperti masjid Madinah ya, ininya apa namanya, bentuk-bentuknya. Tapi kalau ininya karpet, dekorasi, hal-hal yang kecil itu Bosnian banget. Apa kayak daerah-daerah Serbia, Bosnian, Yugoslavia lah, kalau yang terkenal di Indonesia Yugoslavia. Dan alhamdulillah orang-orangnya ramah-ramah, Mas Bro. Ya cuman mungkin dikarenakannya apa namanya, penduduk Islamnya di sini sangat sedikit, jadi mereka bukanya baru Jumatan. Tapi mereka udah berencana untuk buka sholat Isya, Mas Bro. Tolong doakan mereka agar tambah semangat mereka untuk membuka masjid ini. Masjid yang luar biasa sekali, Mas Bro. Mereka mostly orang-orang bekas-bekas Yugoslavia itu banyak yang kerja-kerja atau banyak yang mempunyai perusahaan-perusahaan construction. Jadi mereka orang-orang kaya, jadi bisa membangun masjid yang sebegini indah. Jangan tanya nama gerejanya, aku pun tidak ingin membahas nama gerejanya. Sekarang yang pasti udah jadi masjid. Dan lagi
Ah, ini udah mau dekat waktunya sholat nih, Mas Bro. Sholat dulu lah, ya. Mas Bro, berhubung bakal badai salju, jadi aku harus pulang lebih awal. Mohon maaf sekali, aku belum sempat menanya-nanya kepada orang-orang di masjid ini. Masjidnya bekas gereja apa dan sebagainya. Yuk kita pulang, Mas Bro. فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا sih untuk Mas Bro dan Basis yang sudah menonton video aku. Tolong doakan mereka dan juga aku agar aku enggak males nge-upload video. Atur nuhun sadayana. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.